untuk sakit school of management, mana suaranya? Okay, I want you to be honest with yourself and me right now. Please raise your hand if you chose TEDxTSM School of Management as your dream university. Ini kalau udah Pak Arya udah aku gede-gede ini. Sakitnya gimana Pak di sini? Let's take a look at this given topic. I didn't get accepted into my dream university. What now? Ini adalah kalimat masalah yang terjadi di masa lampau dan dipertanyakan responsnya di saat sekarang. Gitu. Dan tipe masalah seperti ini, kualitas manusia itu bisa terlihat dari dua hal. Yang pertama, acceptance atau penerimaan. Acceptance ini sendiri constructed by dua elements. Yang pertama, logic, dan yang kedua, emotion. Logic. Logic secara sederhana didefinisikan sebagai studi tentang correct and incorrect reasoning. Saya mau ajak teman-teman untuk fokus di dua kata ini. Dream University. Sebenarnya apa sih yang bisa melandasi adanya Dream University? Kok bisa ada yang namanya Universitas Impian? Some people might say, oh, it's because I've been dreaming about this university since I was in elementary school. Or some people might say, my parents had me too. Or some people might say, oh, it's, you know, I think I'll get the best study experience if I'll get into that university. Tapi teman-teman tahu nggak? Sebenarnya ada hal besar banget di balik semua alasan-alasan tadi. Yaitu standard. Top 10 universities in Jakarta. Top 10 universities in Southeast Asia. Top 10 universities in the world. Standar-standar yang dibuat oleh manusia. Yang mana dibuat tujuannya baik. Dalam hal ini adalah meningkatkan service dari instansi pendidikan. Makanya ada yang namanya akreditasi, betul? Now, let's put this here for a moment. Saya mau ajak teman-teman untuk lihat fakta menarik yang saya temukan baru beberapa hari lalu. Siaran pers Kemenristek Dikti di 2019, dari 700.000, saya bulatkan, dari 700.000 peserta SBMPTN, hanya ada 100.000 peserta yang diterima di 85 PTN di Indonesia. Saya anak accounting, bisa dan accounting management semua jago hitung. Kita ambil perbandingan kasar 1:7. Now let's say dalam satu ruangan ada 35 peserta SBMPTN yang sudah ikut bimbel intensif berjuta-juta. Mahalnya. Kemudian ada yang sudah berdoa dari yang tadinya doanya cuma 10 detik tiap hari jadi 10 jam. Ada yang sudah belajar di jam 10 pagi sampai 10 malam. But that's the fact, teman-teman. Supply-nya masih lebih sedikit daripada demand. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita sudah konsumsi tadi yang tertulis ini kita ambil yang standar buatan manusia tadi, kalau kita konsumsi dua hal ini, sebenarnya kita udah bisa nih, accept by logic. Dan kalau misalnya sudah, kita bisa lanjut ke tahap yang kedua. Ke elemen yang kedua, yaitu emotion. Apa itu emotion? Emotion adalah mind state yang akan mempengaruhi sistem syaraf kita sebagai manusia. Saya yakin teman-teman di sini pernah mengalami masa-masa sulit dengan orang tuanya. Atau mungkin teman-teman di sini ya. Ketika kalian itu harus bertengkar dengan society, friends, family. Lebih ironis, dengan ayah dan ibu kalian di rumah.
Some parents might say, you could have been accepted into this university if you worked harder than before. Some parents might say, I sacrificed a lot, financially, mentally. Saya nggak akan bicara problem kalau saya nggak ngasih solusi. Jadi mulai hari ini, teman-teman, whenever you're fighting with your loved ones, call time out. Bilang, sabar dulu ayah ibu, tenang, santuy lo sekarang, tenang dulu. I am here not to fight you. You are not my enemy. Ayah ibu harusnya ada di pihak saya. Kita ada di sisi yang sama untuk melawan battle yang sesungguhnya, enemy yang sesungguhnya. Enemy ini siapa? Challenge-challenge perjuangan yang akan menghadapi kalian itu nanti. Di tahun-tahun berikutnya. Bukan sekarang baru masuk kuliah. So long way to go. Jadi bilang sama orang tua kalian, kalau teman-teman masih punya situasi seperti ini, let's be on the same side. Let's be the same team. Untuk facing the real giant. Jadi kita harus stop fighting the wrong battles. Gak ada gunanya. Karena kalau misalnya kita terus-terusan fighting for the wrong battles, we both lose. Kalian stres ujian, orang tua bete, gak ada hal positif yang didapat. Ya? Kemudian, kalau misalnya nih, yang tadi sudah ya, acceptance by logic and by emotion, kalau dua-duanya ini udah oke, kita bisa lanjut ke tahap yang selanjutnya. Celebration. Jadi kalau teman-teman tadi berpikir, ya saya cuma dapatnya di Trisakti School of Management, ya saya gini aja lah, biasa-biasa aja. No. This phase is about how are you going through what you are going through. Gimana kalian menghidupinya? Dan cara saya adalah live it to the fullest. Suka sama jurusannya? Kejar habis-habisan, nilai harus bagus. Suka organisasi? Ikutan organisasi, tapi IPK dijaga. Build network seluas mungkin. Kalau perlu satu gedung tahu kalian, in a positive way. Ya. Kemudian jangan cuma profesional ini, bangun networkingnya with your peers sama your lecturers, tapi juga dengan orang tua kita di kantin, ya, orang tua yang memberikan tenaga dan energi dan waktunya untuk melayani kita dengan makanan-makanan yang mereka buat ketika kita capek kuliah. Belajar kehidupan dari mereka. Dulu saya temenan sama Bapak Soto dan ibunya di kantin bawah. Saya temenan sama ibu dan almarhum Bapak Ketoprak. Saya temenan sama mas-mas satpam dan mas-mas parkir. Saya temenan sama Bapak Rujak di depan, saya gak tahu di sekarang masih ada apa enggak. Saya teman semua, saya belajar kehidupan. Dan itu cara saya menselebrasi apa yang sudah saya alami dalam hidup saya. Kalau dua ini teman-teman bisa jalanin, your perspective on all itu akan berubah. Dan yang, cuma TSM doang nih gue kuliah. Gak bisa nih kayaknya gue berjuang sama anak-anak UGM, anak-anak ITB, anak-anak UI. No, itu akan berubah total. Kenapa? Karena it does not matter the reason. What matters is how you live it. Ya teman-teman, saya harap di sini teman-teman bisa merubah dan menyebarkan pola pikir seperti ini. Karena kalau misalnya nih, hal seperti ini, cara pikir seperti ini bisa tertular di negeri ini, it could be a whole different story. Gak ada lagi orang tua yang akan berantem sama anaknya, dan kita yang stres, yang akan datang ke psikolog-psikolog lagi karena stres banget ngadepin orang tuanya. Jadi teman-teman jangan pernah takut untuk berkompetisi di luar sana. Karena sejatinya,
kompetisi itu bukan di sini. Bukan. Bukan saya dengan 7 speaker di sini, bukan. Bukan kalian dengan anak-anak UI, ITB, yang lain lah, universitas lainnya, tidak. Kompetisi yang sebenarnya itu ada di sini, sama di sini. Semoga menginspirasi.